KPK memanggil penyanyi Iis Sugianto sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Iis diperiksa sebagai saksi dengan tersangka mantan Direktur Utama PT Mugireksa Abadi, Sutikno Sudarjo. Penyelawas era 80-an, Isti Ningdya Sugianto alias Iis Sugianto hadir di Gedung Merah Putih KPK. Ia memenuhi pemanggilan kedua sebagai saksi atas tersangka Sutikno Sudarjo, pemberi suap ex-Dirut Garuda Emir Syah Sattar. Sebelumnya, rumah Iis Sugianto yang berada di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, diketahui telah dibeli oleh mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emir Syah Sattar dengan menggunakan uang pemberian Sutikno. Tidak ada, hanya merefresh saya aja, karena kan mau sidang. Sidang siapa? Sidang Pak Emir Sattar itu. Ada informasi tambahan yang Mbak Iis berikan nggak? Nggak ada, hanya merefresh aja. Nggak ada, karena semua bukti udah saya berikan semua KPK. Karena dalam hal ini saya membantu pemerintah untuk memberantas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjerat Emir Syah Sattar dan Sutikno Sudarjo sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Emir Syah dan Sutikno telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat untuk program peremajaan pesawat. Dalam periode 2008 hingga 2013, Emir Syah melakukan beberapa kontrak pembelian dengan 4 pabrikan pesawat dengan nilai miliaran dolar Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan.